Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini aku akan membagikan video cara membuat tahu wali. Ayo kita lihat. Nah, tahu itu kan bentuknya kotak atau persegi. Jadi, ini bahan-bahan untuk membuat tahu wali dari 10 kotak tahu. Bahan-bahannya bisa kalian baca di video ini ya teman-teman, atau saya buat juga resepnya lebih lengkap di deskripsi video ini. Nah, tahunya ini digoreng harus benar-benar merata ya teman-teman, karena kalau ada bagian yang tidak kering, maka saat dibalik nanti akan sobek. Selanjutnya, bawang merah dan bawang putih tadi kita haluskan menjadi bumbu halus. Kemudian untuk daun bawangnya, kalau kalian suka boleh pakai banyak, kalau tidak suka boleh sedikit saja. Begitu juga dengan bawang bombaynya. Selanjutnya kita campurkan semua bahan yang sudah kita siapkan ke dalam wadah, lalu kita aduk sampai semua tercampur menjadi satu. Isian tahu yang dikeluarkan itu jangan dibuang ya teman-teman, itu ditampung ke dalam wadah karena sisanya nanti akan kita pakai untuk dicampurkan ke adonan basah yang sudah kita buat tadi. Oke teman-teman, inilah hasilnya. Silakan dicoba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you at the next video and bye-bye.